Halo Talavers. Niatnya sih menghimpun dana buat kepentingan umat. Kok malah dipakai buat kepentingan pribadi sih? Mewah-mewahan pula. Gak heran kalau sosok pria ini jadi bulan-bulanan warganet setelah riuh tagar aksi cepat tilep yang merupakan plesetan dari aksi cepat tanggap. Organisasi sosial yang sempat dipimpin oleh pria bernama lengkap Dr. Andes Ahyudin ini. Ahyudin inilah yang merupakan penggagas sekaligus pendiri dari yayasan yang kerap disapa ACT ini sejak 21 April tahun 2005 lalu. Yayasan tersebut sejak didirikan memang memfokuskan diri sebagai garda terdepan jika berbicara seputaran kemanusiaan. Berbagai respon positif menghampiri yayasan ini, utamanya dalam sektor kecepatan saat menangani keadaan-keadaan darurat seperti bencana alam yang membutuhkan begitu banyak sumber daya, baik materi maupun tenaga. Tak ayal, ACT berkembang pesat berkat funding dari masyarakat luas yang nilainya tidak terkira. Itu belum termasuk aliran dana dari perusahaan-perusahaan yang juga bertindak sebagai mitra mereka untuk kegiatan-kegiatan sosial atau corporate social responsibility. Makanya, bukan hal yang mengherankan kalau dalam rentang waktu tahun 2017 hingga 2021, donasi yang mengalir masuk ke kas ACT diperkirakan menyentuh angka 3 triliun rupiah. Nominal tersebut tentu berangkat dari niat tulus para donatur yang menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara-saudara sesama umat manusia yang tengah dilanda kesulitan. Jelas tak pernah terbesit dalam hati dan pikiran para donatur untuk berdonasi dalam memberi gaji senilai 250 juta rupiah per bulan pada pimpinan yayasan yang kabarnya diterima oleh Ahyudin selama bertahun-tahun. Kabar ini pun tak serta-merta ditampik oleh pria kelahiran 11 Oktober 1966 ini. Ia berdalih bahwa sudah sepantasnya para karyawan di ACT yang ia labeli sebagai pekerja sosial mendapat ganjaran berupa materi yang setimpal. Alasan utamanya adalah mereka siap bekerja tanpa mengenal waktu dan kondisi saat dibutuhkan, terlebih lagi dalam keadaan-keadaan seperti bencana alam yang jauh dari kata ideal untuk sebuah lingkungan kerja. Memang sih, alasan Ahyudin bukan isapan jempol semata. Itu karena ACT memiliki sayap yang lebar dalam konteks organisasi sosial. Dalam keadaan bencana, ACT mengklaim hadir dalam semua fase, termasuk saat emergency rescue atau ketika bencana baru saja terjadi dan membutuhkan kerja-kerja berupa evakuasi korban jiwa. Saat kondisi kegawat daruratan belum usai, mereka juga turun langsung dalam proses penyaluran bantuan dan perawatan korban yang masih hidup. Bahkan hingga proses recovery pasca bencana, ACT juga terus ikut mendampingi hingga dalam aspek pemulihan ekonomi. Selain dalam keadaan bencana, yayasan sosial yang berkantor di Menara 165 Jakarta Selatan ini juga memiliki program berbasis keagamaan. Mereka menerima donasi berbentuk zakat, wakaf, hingga kurban yang jelas-jelas memiliki ceruk pasar yang lumayan lebar di masyarakat luas. Bukan hanya itu, yayasan yang kini dipimpin oleh Ibnu Hajar ini juga bergerak dalam skala internasional. Tak tanggung-tanggung, ACT kini memiliki jangkauan di 64 negara, baik itu di wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga Eropa Timur. Namun tetap saja, meski dinilai begitu berpengaruh dalam beberapa tragedi kemanusiaan, banyak pihak yang menilai remunerasi atau upah yang diterima para pejabat-pejabat tinggi di yayasan sosial ini terlampau tinggi. Apalagi menilik fasilitas berupa kendaraan mewah yang diterima Ahyudin sebagai pucuk pimpinan tertinggi ACT selama 17 tahun. Pertama, mobil khas para pejabat, pengusaha, atau siapapun yang memiliki gelimang harta dan relasi kuasa. Toyota Alphard, MPV boxy super mewah yang lebih dari satu dekade terakhir telah menjadi pilihan utama bagi para bos yang ingin menikmati perjalanan dengan segala kemewahan di kabinnya. Kualitas material kelas wahid serta kelegaan khas MPV di kabinnya menjadi daya tarik tersendiri bagi salah satu line-up termahal Toyota Indonesia ini. Gak heran banyak orang yang rela merogoh kocek lebih dari 1,1 miliar rupiah untuk memboyong mobil ini ke garasi mereka.
Bukan cuma satu, Ah Yudin juga ditengarai menerima satu unit Mitsubishi Pajero Sport sebagai fasilitas lainnya dari ACT. Melihat dari klasifikasi atau segmentasinya, kemungkinan mobil inilah yang menemani Ah Yudin untuk bergerak ke wilayah-wilayah yang terdampak oleh bencana alam yang ditangani ACT. Sebagai sebuah ladder frame SUV, mobil ini tak pelak menjadi andalan di kala kondisi permukaan jalan tak bersahabat bagi mobil-mobil lainnya. Apalagi Pajero Sport memiliki varian 4x4 yang memiliki kapabilitas off-road jauh di atas rata-rata. Ketika membawa beban semisal seperti trailer berisikan bantuan bencana, Pajero Sport punya tenaga mumpuni dari mesin 2400cc yang sanggup menyemburkan output sebesar 181 horsepower. Itu udah lebih dari cukup buat menaklukkan beban seberat 2 ton lebih. Demi menjadikan mobil ini sebagai salah satu armada penunjang petingginya, yayasan yang dibentuk 17 tahun ini harus menggelontorkan dana sebesar 712 juta rupiah. Udah cukup? Sayangnya belum. Soalnya masih ada Honda CR-V yang juga siap menemani Ah Yudin dalam beraktivitas sehari-hari. Bukan pilihan yang sulit, sebab CR-V dikenal akan prestis dan kenyamanannya sejak pertama kali muncul di Belantika Otomotif Indonesia lebih dari 20 tahun lalu. Untuk memberi fasilitas berupa mobil mewah ini pada Ah Yudin, ACT perlu mengeluarkan anggaran sebesar 660 juta rupiah. Itu artinya total dana sebesar 2,5 miliar rupiah hanya untuk fasilitas kendaraan satu orang pimpinan saja. Itu belum termasuk untuk para pimpinan-pimpinan lain yang juga diperkirakan mendapat fasilitas serupa. Mengingat ACT sendiri sampai saat ini memiliki 1 presiden, 3 senior vice president, 10 vice president, 14 direktur eksekutif, dan 16 direktur. Belum termasuk dewan pembina yang tentu punya kasta tersendiri. Para petinggi yayasan tersebut menerima fasilitas kendaraan bervariasi bergantung pada jabatan yang diemban. Mulai dari Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Innova, hingga Toyota Avanza. Khusus untuk sektor ini, terlihat mobil-mobil yang dijadikan operasional dan fasilitas kelihatan wajar-wajar aja. Sepantaran lah dengan perusahaan-perusahaan pada umumnya. Namun, itu bukan pembenaran bagi Ah Yudin yang dinilai terlalu berlebihan dalam memanfaatkan fasilitas. Bahkan, beberapa kabar burung menyebutkan keluarga Ah Yudin juga menerima keuntungan berupa aliran dana dari anak perusahaan ACT dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Meski tidak dapat dipastikan kebenarannya, tentu hal ini mengundang kegeraman dan reaksi keras dari banyak pihak. Belum lagi ditambah latar belakang ACT yang kerap kali disangkut-pautkan dengan kegiatan-kegiatan berbau non-kemanusiaan di wilayah Timur Tengah. Bagaimanapun juga, benar atau tidaknya, isu ini telah mencederai rasa percaya dari para donatur yang memberi sumbangan dengan niat tulus. Gimana menurut kamu? Sampaikan di kolom komentar ya!